Seawal 7 pagi, perkarangan sekolah mulai sibuk dengan kehadiran pelajar tahun 5 dan 6 yang memulakan sesi persekolahan hari ini. Di Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam, semua pelajar hadir memakai pelitup separuh muka dan mematuhi prosedur operasi standard SOP memasuki kawasan sekolah. Wartawan Atika Ismail ada perinciannya. Hasil tinjauan saya bersama kru RTM, seawal 7 pagi, pelajar sudah tiba di sekolah serta menjalani saringan suhu di pintu masuk. Sekolah berkenaan didapati mematuhi SOP, antaranya susunan meja dan kerusi di dalam kelas dijarakkan. Selain makanan di kantin sudah siap dibungkus untuk diagihkan kepada murid sekolah. Ketua Poli Daerah Shah Alam, Baharudin Mat Taib yang turun meninjau sekolah berkenaan menjelaskan pihak sekolah sentiasa bekerjasama dengan pihak polis dalam menjayakan pematuhan SOP yang ditetapkan. Jumlah keseluruhan student yang datang pada hari ini seramai 312 orang untuk 8 kelas dalam saya macam tu. So keseluruhannya saya berpuas hati dari segi SOP apa ni pematuhan PKPP untuk peringkat sekolah. Saya percaya pihak ibu bapa tak perlu risaulah tentang keadaan kesihatan keselamatan anak-anak mereka di sekolah-sekolah. Sementara itu, keterujaan dalam kalangan pelajar dapat dilihat apabila mereka kini boleh bertemu rakan-rakan di sekolah. Seronoklah. Dapat jumpa kawan, lepas tu dapat belajar dalam kelas. Bulan cuti, duduk rumah buat apa? Buat kerja rumah, ulang kaji, adalah main-main dengan adik-adik. Saya buat kerja sekolah, bersenam, tengok TV, cerita drama dah. Saya rasa gembira dan juga sedih. Kenapa gembira, kenapa sedih? Pertama, saya suka jumpa kawan saya. Sedih sebab tak dapat duduk rumah. Seronok. Dapat jumpa kawan-kawan balik. Berapa lama dah tak jumpa? 3 bulan lebih. Lah. Ada buat kerja rumah. Ada main game kat phone. Selain doktor dan jururawat sebagai barisan hadapan negara, guru juga menggalas tanggungjawab penting bagi memastikan sistem pembelajaran berjalan seperti biasa dengan mengambil langkah-langkah pencegahan COVID-19. Dan apa yang penting? Pakai pelitup muka. Jaga jarak 1 meter. Gunakan bersih tangan. Ingat tu? Atika Ismail, Berita RTM.